kita malam hari ini tidur di sini. Nih. Saya mau cari tenda. Nih, tenda. Sekali lempar jadi nih. Lempar. 1, 2, 3. Oh, ini ada tempat rahasia, guys. Aduh. Apa? Nah, sekarang langit udah mulai gelap nih. Gelap. Hari ini aku mau punya ide yang brilian nih. Sangat brilian sekali. Tahu nggak brilian tuh harganya mahal. Lebih mahal daripada emas. Lebih mahal daripada diamond. Namanya juga brilian ya kan. Brilliant. Apalagi kalau gede cuttingannya tuh mahal tuh. Aku mau dong saya. Brilian ya. Brilian ya. Ini otakku brilian. Teman-teman, jadi gini, aku mau nantang kamu. Lagi-lagi ditantang. Iyalah, aduh, kan kita tuh setiap hari ini membuat challenge. Aku setiap hari ditantang challenge terus. Challenge. Yes, I know challenge. Challenging. Yeah. Ya. Jadi kita akan challenge ditantang hari ini. Bukan kita, okay. Saya menantang kamu nih untuk lagi kita malam hari ini tidur. Kenapa? Di sini. Kasur ya kan? Di kamar lebih enak deh ya, kayaknya lebih empuk gitu. Iya betul. Cuman ingat enggak katanya Uya Kuya? Apa? Kan dia aja tidurnya di bathtub. Oh gitu. Jadi kita kalau tidur di spring bed tuh sudah biasa ya. Kita coba tidurnya nanti di depan rumah di sini. Di depan rumah. Khusus malam ini kamu akan tidur di sini. Ya? Sama kamu dong tapinya kan? Iya. Oke, siap. Nah, ini kita yang pertama dibutuhkan tuh apa? Tenda. Tenda kalau gitu. Kita pasang tenda. Kita ada tenda nih. Tenda. Popmi kopi. Ini kok kayak kenal? Orang aku mau beli tenda kok. Ini ada popmi. Malah dia jualan popmi. Tapi enggak ada air panasnya, Pak. Mana popminya? Ini popmi. Bukan, itu Indomie. Pop mie, itu nge-pop ini mie. Oh, lagunya dangdut, lagu pop. Dangdut. Iya. Mie. Saya mau cari tenda. Mie, tenda. Tenda aja. Malah ya dia bawa mie. Ini bagus ini. Ya, ini kita aja ya. Ini ya. Saya cicil 12 kali. 12 itu lama banget. Ini bagus tau enggak? Ini kan aku baru beli. Iya, betul. Jadi ini katanya tenda sekali lempar jadi. Wih, coba kita coba. Biasanya kita waktu di danau itu kan ngerakit ya. Iya, selama ngerakitnya aja tuh satu video sendiri tuh. Enggak simpel. Waktu gitu kita di villa juga di air kita camping ngerakit kan. Sendiri. Ini enggak sekali lempar jadi nih. Sultan harus sekali lempar jadi. Lempar. 1, 2, 3. Boom. Enggak itu juga, Pak. Ini dibuka dulu tempatnya baru dilempar. Apa? dalemannya isinya. Ini dibuka. Ya. Dibuka. Tapi ini harus ada yang diceklek nih. Ceklek, harus diceklek. Ada putih-putih yang bisa diceklek. Nih, kalau enggak percaya kamu yang lempar. Belum coba, bisa. Tunggu, ya. tunggu. Lempar ya. 1, 2, 3. Begini. Makanya ini harus dibuka ini. Ini kata Bapak Profesor, ini harus dibuka. Oh, ceklekannya itu. Dah. Udah benar nih sekarang. Nah. Oh iya, udah jadi. Loh kok kecil ya? Gimana bisa? Ini bisa tidur berdua enggak ini nanti? Bisa. Ini harus diikat di sini. Melipat badan artinya. Nih, ini atasnya diikat supaya dia enggak penyet nanti. Wah, nanti malam ini harus hati-hati nih. Kenapa? Bisa ada yang ngintai. Wah, bahaya ini, tuh, ini soalnya tuh. Tembus pandang ini nih kita tuh. Tuh. Tembus pandang jaringnya. Oh, ini kalau menurut saya ada lagi tutupnya nih nanti nih. Ada tutupnya lagi. Kalau nggak gitu kan aneh ya diintip sama tetangga kita. Iya. Tunggu, bawahnya kayaknya belum dah. Belum. Nah, ini tulangnya copot nih. Harus masuk di sini, Chris. Kayak oh, gini. Ini udah masuk nih yang ini. Nih harus kayak gini. Dah, coba berdirikin. Dirikan. Sumpah ini kekecilan. Harusnya kita punya dua. Punya dua ya. Ini buat aku aja nggak muat nih. Apalagi berdua sama Christina. Ini bisa. Apanya? Ini tutup atasnya biar nggak diintip. Oh, sini. Nah. Ini yang atas. Bukan yang itu. Yang bawah tendanya, Pak, bukan saya. Tendanya sayang. Ini benar ada tutupnya, Kris. Soalnya kalau enggak ditutup, guys, kita keintip. Nanti diintip kita. Uh-uh. Nih, udah. Nah, udah. Kenapa ya harus dipakai begini-begini ya? Aneh banget. Udah, lucu lah, bagus. Kayak pakai payung gitu. Nih, lucu. Terus dia kabur-kabur gitu, lari-lari gitu. Enggak ketanam. Harusnya bisa ditanam ya? Coba. Nah, ini dia nih tanamannya. Tanamannya buat nanamnya. Iya, maksudnya kecil banget sih ini. Iya. Mentang-mentang bayarnya kredit. Iya, kredit harus dikasih kredit juga. Belum masuk. Nah. Wah, ini ada tempat rahasia, guys. Nih. Ada slot. Wah, resletingnya ternyata ada dua loh, Chris. Jadi bisa pakai tirai. Oh, biar ini. Ini kelambu. Ini kelambu benar. Nanti Iwan tidur di mana? Di kamarku aja. Aku jadi satpam aja. Yakin masa di sini? Iya enggak apa-apa. Saya di sini, kamu di kamar saya tidur. Oh gitu. Oh, ya. Enakan iya. Dia dong jadinya. Jadi gimana nanti kita bisa tidur sini ya? Di sini. Oke. Tapi sekarang ini jam berapa nih? Baru jam 6. Terus ini masih kosong banget nih. Kita harus buat enak senyaman mungkin nih gimana nih? Oh, Wan, bantal ada, Wan? Bantal. Bantal. Ada. Kristina mau. Yang nyaman, iya. Yang nyaman ada bantal. Perlu ini juga? Apa ini? Kasur. Kasur. Enggak usah lah, ini kan udah ini. Kasur enggak perlu ya, bantal aja. Bantal aja. Nih.
Terus udah. Saya mau spring bed bisa juga? Tadi aku udah tanyain juga. Kasur nggak mau, mintanya apa sekarang spring bed. Itu sama saja. Coba kamu masuk aja. Aku coba masuk ya. Bisa, Sam. Aduh. Bisa ya? Bisa. Ini nah, kamu duduk disini. Agak depan sini. Iya. Sekarang aku minta tolong kamu masakin aku di sini. Aku lagi yang masak nih. Kalau masak-masak itu urusannya perempuan. Ya udah, mana bahannya? Ayo, ada bahannya. Nih. Masakin. Belum apa-apa udah minta masak aja. Nih. Biarin. Ini jangan dekat-dekat sama tenda. Bahaya, bahaya, bahaya. Nanti tendanya terbakar. Sini. Berarti ya. Apa lagi? Kita butuh air. Oh, air. Ah, ini di kolam air. Ikan ada nih. Sini. Ikannya sekalian saya dipancing buat digoreng. Ini kolam ikan. Besok aku mau buat ini besok, perangkap ikan besok supaya bisa dapat ikannya buat dimakan. Air. Wah, yang mana? Enak nih, lengkap. Nah, ini baru nih air. Nih, lengkap semuanya. Ini mantep yep. Nih. Gini enak nih, aku suka nih. Teman-teman kalian kalau mau punya aktivitas di rumah, kalian juga bisa ya. Kalian coba camping di rumah. Kalian beli tenda kayak gini, ini murah banget nih harganya nih, 200.000. Iya kan? Murah. Bisa seru-seruan sama saudara-saudara, sama teman-teman. Mau masak apa? Rumput? Masak tuh. Gini. Daging steak ada nggak? Nggak ada lah, belum sapi, dipotong. Sapi. Belum dipotong. Ayam, sapi. Ayam. Ayamnya belum ketangkep. Ayam. Yang ada aja dah. Yang ada aja rumput. Rumput lagi dikira saya sapi apa? Sapi. Sapi. Apa? Gigi warnanya? Putih. Kertas warnanya? Putih. Awan warnanya? Putih. Sapi minumnya? Susu. Salah. Sapi minumnya apa? Air lah. Sapi ngeluarin susu. Sapi minumnya? Air, ketipu kan dia ya kan? Ayo. Berhasil saya. Ayo, mie, saya butuh mie. Mie, Ce. Udah langsung. Sebenarnya ini enggak usah perlu dimasak, udah matang. Hah, gimana caranya? Tinggal gunting gambarnya doang. Ya, ada telur. Makan gambarnya doang. Tadi dia aduh. Apa? Oh, ternyata air panas ternyata. Enggak, belum masak. Enggak ya? Oh, ini yang panas. Iya. Aku kemarin cedera loh. Iya, kamu. Saya kemarin goes sama Christina, tapi iya. Itu kemarin kebetulan nggak kita vlogin ya. Malah jatuh aku, sial guys, dulu guys. Ini dari sini nih lukanya sampai di sini ini udah hari ketiga ya. Hari ketiga. Hari ketiga sudah aku kasih obat ya kan. Udah lumayan nih dari sini. Nanti teman-teman ya, kalau video ini tembus 50.000 likes, aku mau ajak kamu sepedaan berdua. Suami istri aja goes sore-sore. Yang deket aja ya? Ya enggak lah, yang jauh. Kemarin udah latihan. Kemarin aku baru pertama kali iya. Christina goes, aku latih dia 5 kilo. Nanti kuat. Setelah ini 10 kilo. Astaga. Yuk. Ya, piringnya saya tolong. Cheers, cheers, cheers. Wih, guys, mantep. Paling enak tuh ya makan mie yang dimasakin istri. Itu katanya itu mie yang paling enak. Kita paling cicipin. Enak ya. Ya. Hmm. Rasanya udah kayak yang di restoran-restoran gitu. Iya, ya. Rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang, beda itu. Gak ada di mana-mana. Enak banget. Ini buat teman-teman yang nonton, yang jomblo. Kasian deh. Enggak bisa dia. Harus cari pasangan, guys. Tapi kalau kalian masih kecil, ya minta tolong sama ibu kalian. Ibu aja. Enak banget. Enggak, ini pertanyaanku gini. Ya, kan challenge-ku itu tidur di luar. Iya. Lah ini kan masih terang, ngapain kita di luar terus? Iya ya. Harusnya nanti malam aja kita ke sini. Malam lagi baru sini ya, balik lagi ya. Berarti sekarang kita pergi dulu. Oke, shopping sayang. Main skate. Kok shopping? Kok main skate nanti jatuh lagi tuh, luka lagi deh. Oh, beda. Ini kan karena sepeda. Iya. Nanti di sini karena skate. Karena skate bagus sekali ya. Bagus. Enggak. Ya mudah-mudahan enggak jatuh. Masa kamu doain jatuh lagi? Ya enggak lah. Langit udah mulai gelap nih. Gelap, sudah. Ini aku juga udah mulai ngantuk sebenarnya. Aku udah pengen tidur meskipun belum jam tidur nih. Saya tidur duluan aja. Enggak apa-apa. Soalnya kalau aku tidur emang gitu. Kalau saya tuh tidur, buat teman-teman nih yang belum tahu, aku tidur tuh cepet. Nanti jam 1, jam 2 udah bangun. Gadang lagi. Itu kita main game Valorant biasanya. Iya nih biasa. Habis main game nanti sampai jam 5 baru tidur. Baru tidur lagi. Jam 10, 11 bangun. Baru bangun. Buat keseruan lagi gitu terus. Ini kamu bayangin deh, masa dia tendanya cuma segini ku? Bisa nggak ku masuk ke dalam sini? Terus panjangnya lagi kayak nggak ada sepanjang kamu deh, setinggi kamu gini. Oh gitu ya, berarti lain kali tuh kayak satu orang satu. Nggak tahu nih, kita coba dulu apakah bisa. Coba aku duluan masuk ya. Aku duluan, aku lebih gede. Aku duluan ya. Coba masuk. Tes, kita tes dulu masuk. Bisa nggak ya ini masuk nih? Aduh. Kalau nggak bisa, ini udah gelap guys, kita udah pakai lighting di sini.
Kalau nggak cukup, kamu tidur di luar ya? Enggak. Nah, kaki gimana tuh? Cuma segini doang nih. Yo, kamu tidur dulu, kepala di sini dulu. Nggak bisa kan dia tuh kakinya, lihat tuh. Segini. Ketekuk, nggak bisa tuh kakinya. Punggungnya yang sakit nih. Kenapa? Kena batu-batu. Nggak apa-apa, bersatu dengan alam. Tuh, udah. Kakiku kayak gini, kakiku. Kakimu kayak gitu. Yo, aku masuk ya. Bisa nggak ini? Aduh. Aku takut roboh aja ini. Aduh. Ini nggak akan roboh, kamu menghina ya. Oh, ada, aku bisa nih. Ada handphoneku di situ. Iya. Nah, aku cukup. Coba tolong tutup, Nal. Aku cukup nih. Dah, dadah. Terima kasih udah mau nonton videonya. Belum. Ini yang satu nih, ini anti nyamuk. Anti nyamuk. Nyamuk kita pasang dulu biar enggak ada nyamuk masuk. Tuh, ini jaring anti nyamuk. Ye, bebas nyamuk. Wan, tutup yang depan, Wan. Itu, Bang. Bisa nih. Nah, habis itu angkat keluar, Wan. Gelap. Pakai AC enggak? Enggak. Kita di sini bisa lihat bayang-bayang kali ya. Coba lihat ini. Ini gambar apa nih? Kelihatan enggak? Enggak. Oh, berarti harus dari dalam lampunya. Bentar. Tebak ya. Ini gambar apa nih? Itu gambar bebek. Hah? Bebek. Anjing ini. Aku punya. Ini gambar apa nih? Itu kayak itu. Bulu landak, bulu babi yang di laut itu. Coba pegang. Kalau ini gambar apa nih? Lihat nih. Kuek. Itu jina merpati. Halo, kelihatan gak sih aku? Kalau ini gambar apa ini? Nah ini. Itu apa namanya? Gambar apa, ayo? Apa namanya sih? Kunang-kunang? Ya, kunang-kunang. Udah, buka Wan, panas. Panas nih, gak ada makanya udara. Makanya tak ambil AC gak yang di kamar, tak pindah ke sini. Bisa gak? Bisa. Iya bener. Panas nih. AC alam. Ini juga nih. Aduh, oh, jadi dia ini resletingnya itu. Resletingnya itu ada dua, tiap tirai itu bisa dibuka dari luar dan bisa dibuka dari dalam. Aku mau kencing. Okay. Kamu mau pipis? Di mana toiletnya? Wah, aku harus ke dalam rumah dulu dong. Iya, itu ada sungai pinggir kali, mungkin boleh juga. Enggak, kalau aku pipis ke dalam dulu dong. Iya, kan di sini enggak ada tempat pipis. Ya udah, aku pipis ke dalam dulu aja. Dulu deh. Nah, Mas, setelah pipis baru minum. Haus, Pak. Ini kebalik. Nih, pegang. Ya udah. Pipis dulu. Kalian bawa yang lainnya ya, sayang ya. Nanti malam kita ini aja, manggang di sini. Tunggu ya. Kamu ngapain kamera ikut mau pipis? Ikut. Udah, dia pipis dulu ke dalam. Nanti kalau kita mau pipis artinya setiap malam kita harus masuk ke kamar juga ya nih. Masuk ke dalam rumah. Merepotkan juga ya. Nih. Apa ini, sayang? Ini prakarya. Kok malam-malam suruh prakarya? Kerajinan tangan. Merepotkan sekali kamu. Coba nih. Nah, ini pasang di dalam. Oh, ini pasang di kita terus kita photoshoot. Enggak, di dalam, ayo. Dihias dulu nih, guys. Biar tendanya agak cantik sedikit. Bisa enggak? Bisa, udah aku gantungin di sini. Aku butuh isolasi. Bagus, guys. Belum pernah kita buat kayak gini sebelumnya. Oh, ternyata di sini tuh ada tempat untuk naruh sepatu, tau enggak? Di mana? Iya, ini. Enggak muat mah itu. Hah? Enggak muat, itu kotor. Oh, ayo deh naruh minumanku aja di sini. Ayo buka coba. Coba taruh. Oh, bisa kan? Bisa taruh snack gitu. Heeh, buat naruh HP. HP-ku mana? HP. Nah, HP-mu mana, sayang? Oh, ini nih HP. Oh, itu buat taruh HP di situ. Iya. Kamu mau ngapain lagi? Kita butuh snack nih buat cemilan tengah malam. Oh, snack, ada snack. Kan kita mau begadang biasanya. Tadi dagang cangcimennya mana? Gimana, Pak? Gimana? Kamu jualan? Iya, jualan. Belum laku dari tadi, Pak. Ini buat saya ya? Iya. Ini sayang. Yes. Ah, ini enak banget. Enak tuh, aku sukanya. Kentang nih. Oh, ini teh botol. Botol teh ini enak botol banget. Teh. Banyak banget minumnya, Pak. Udah, Pak. Kencing lagi ntar aku. Bayarnya, Pak. Duitnya mana? Enggak ada. Pakai rumput aja kali ya. Mau nyicil lagi, tendaku udah dicicil, jajanku mau dicicil. Nomor rekening berapa? 00405. Langsung. Mobile banking. 00 berapa? 00405. Heeh, itu bank apa itu? Bank Mandoro. 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 Cabang okay. Mana? Cabang Gatsu Tengah. Oke, cabang Gatsu Tengah. Ya. Okay, emang kalau di mobile banking ya? harus kelihatan cabangnya. Iya. Coba. 00 berapa tadi? 00 enggak inget. Lupa. Okay, nomor rekening sendiri enggak inget. Atas nama? Atas nama Maimunah. Maimunah. Oke, sudah siap. Oke, sudah saya transfer lebihin, ya. Lebihin. Lebihin ini ya. Nolnya lebihin lagi satu ya. Oke, gini. Udah. Nah, udah dicek aja nanti. Dicek ya. Nggak ada HP, gak Pak. HP, ya, 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 lagi mana ngecek rekeningnya sendiri. Yaudah. Iya, ini digeser dulu. Ayo. Saya mau tidur dulu ya, teman-teman ya. Kamu di daleman. Aku di sini ya. Kamu yang situan. Di sini. Tolong ya, dibantu diselerekin ya. Dadah. Tidur. Sampai ketemu lagi besok. Ya.
Udah segitu aja biar ada cahaya aku. Ya, dibuka lagi, tutupin. Sampai segini aja biar aku tahu situasi di luar. Oh. Pagi lagi. Christina mana lagi, guys? Wow. Terus silau banget di luar. Tuh. Ya. Udah pagi banget ternyata, teman-teman. Semuanya hilang, Christina hilang.